Pemirsa, usai upacara pengabaran Natal dan Tahun Baru, Polres Sika Timur memusnahkan ribuan liter miras dan ratusan knalpot racing. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga Kamtipmas. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Polres Sika memusnahkan 2.500 liter minuman keras, ratusan knalpot racing, serta barang bukti judi bola guling. Miras dan knalpot racing ini merupakan hasil operasi pekat yang dilakukan polisi selama 2 minggu. Nantinya kendaraan yang ditahan akan dikembalikan usai perayaan Tahun Baru. Ratusan aparat gabungan juga telah disiagakan pada pos pengamanan Natal dan Tahun Baru yang tersebar di 5 titik pusat keramaian. Hasil kami melakukan mengamankan sekitar 2.500 liter miras maupun 195 knalpot racing. Ada BB-nya di sini. Ini dari 15 hari yang kita lakukan, kita amankan sampai nanti tanggal bulan Januari ini masuki, baru kita memberikan kepada pemiliknya. Dengan karena kita mengantisipasi pada saat nanti tahun baru, sehingga tidak mengalami korban kecelakaan yang banyak. Karena kita tahu bahwa sampai hari ini kecelakaan di Sika cukup tinggi. Polisi berharap selama perayaan Natal dan Tahun Baru, warga tetap menjaga situasi Kamtipmas. Nantinya polisi akan melakukan patroli rutin siang dan malam. Dari Sika, Joni Nura, Tim Liputan iNews melaporkan.